Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, waras. Seterus sekalian, kali ini jumpa lagi dengan saya, Kang Jinggu, pada channel YouTube Tonatan TV. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah narasi tentang Kabupaten Pedanten bagian yang kedua dengan judul Raden Mas Sasongko Dipati Metaun. Sedulur sekalian, Pangeran Puger itu memiliki garwa ampel dari putra Tumenggung Aryo Dadap Tulis, Bupati Carik di Kartosuro. Setelah hamil atau mengandung, di sini tulis Anggar Beng, lalu dititipkan kepada Kiai Tumenggung Mataun di Jipang Bojonegoro. Sudah itu tidak berapa lama, akhirnya lahirlah putra di kandung dari istri ampel tadi atau garwa ampel tadi, dan lahirlah putra tampan, gagah. Lalu pada waktu itu Pangeran Puger sudah menjadi Pakubuwono yang pertama, ya. Sebelum 5 tahun itu lalu laporan ke keraton bahwasanya istri dan putranya lahir dengan selamat. Maka dari itu Kanjeng Sinuhun kemudian memberikan pesan kepada Tumenggung Mataun. Paman Tumenggung Mataun, sirosun paringi triman putri, yaiku Nimas Roro Kanastren. Dalasan putra ningsun, paringono asmo Sasongko, kekarone Srah Upenono. Upenono kanthi becik lan ibune wiwit dina iki dadya sisianira. Mendengar kalimat yang demikian, Tumenggung Mataun merasa bangga hati bahwasanya dirinya masih dikasihi oleh Noto. Kacarios Pangeran Puger mundut garwa ampil saking putranipun Tumenggung Aryo Dadap Tulis, Bupati Carik ing Kartosuro. Sasampunipun Anggar Beng lajeng katitipaken dhateng Kyai Tumenggung Mataun ing Jipang Bojonegoro. Mboten dangu garwa paduka babaran medal kakung, kala semanten Pangeran Puger sampun jumeneng nata ing Kartosuro jejuluk Pakubuwono setunggal. Kyai Tumenggung Mataun lajeng inggal-inggal sowan dhateng kraton Kartosuro, ngaturaken ibu dalasan putranipun Sang Noto Wilujeng. Putra dipun paringi asma Raden Mas Sasongko.
kados dawuh pangandikanipun Sang Otto, yaitu mugi matau sirosun paringi triman putri yaiku Nimas Roro Anastren dalasan putra ningsun paringi asmo Raden Mas Sasongko kekarune serah Openono. Openono kanthi becik lan ibune wiwit dina iki dadya sisyaniro yaitu menggung mataun sakalaken bingah nampi triman putri dalasan putranipun Pratondo Priantun ingkang kinasih ing nata. Garwa dalasan putra lajeng kaboyong dateng mataun kanthi dipun paringi busana dalasan Raja Brana mawarni-warni. Wondene Kyai Tunggung Surawijaya matau menika ugi taksih darahing ngaluhur. Dene urutan nipun kados makaten. Sepindah Panembang Senopati ing Mataram apa putra Pangeran Puger Bupati Demak. Kaping kalihipun Pangeran Puger Demak peputra Adipati Pragolopati. Kaping tiga Adipati Pragolopati peputra Pangeran Sido Jambean ing Pati. Angka sekawan Pangeran Sido Jambean ing Pati peputra Tumenggung Arya Mataun. Sasampunipun Raden Mas Sasongko ngancik dewasa lajeng kajunjung pinaringan pangkat patih wonten ing Jipang. Kala semanten ing Jipang kedatengan mengsah. Yaitu Tunggung Mataun kasambut ing rono sedo ing peperangan. Raden Mas Sasongko mirsani bilih Rama angkatipun dumugi ing tilah. Lajeng ngetok ing kasudiranipun. Ngamuk punggung lirkat yo panteng ketaton. Mengsah kathah ingkang pedah pating blasah. Ingkang gesang sami lajeng rebut ducung ninggalaken ing palagan. Mataun boten saged kapedah. Para kawula sami bingah ngalembono dhateng kekendhalanipun Kyai Patih Raden Sasongko. Sabibaripun perang Kyai Patih lajeng dinunjung apangkat bupati Gentosi Ramanipun kanthi ajeng asma Adipati Arya Mataun Suronegoro. Katrimah lelabetenipun dhateng pamarentah tuwin dhateng rakyat. Lajeng dinunjung pangkat malih dados Bupati Wadono ing Jipang Bojonegoro. Sedulurku Adipati Arya Mataun garwanipun cacah sekawan ingkang angka setunggal kasebat Nyai Mas menika putranipun Tumenggung Pertawangsa ing Ponorogo. Kaping kalih putranipun Tumenggung Sawunggaling Bupati ing Gresik. Kaping tiga putranipun Pangeran Panulah rayinipun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono Setunggal. Kaping sekawan putranipun Kanjeng Panembahan ing Madiun. Dene putranipun wonten 13 kados kasebat ing ngandhap. Setunggal Raden Tumenggung Rama Wijaya Bupati
ing Japan. Kalih Raden Tumenggung taun kalih sumare ing Rengen. Kaping tiga Raden Tumenggung Purbawijaya Bupati ing Jipang. Kaping sekawan Raden Tumenggung Notopuro Surakarta. Gangsal Raden Tumenggung Windu Nagoro wonten Gresik. 6. Raden Bei Purbokusumo Jipang. 7. Raden Bei Jayakusumo. 8. Raden Tumenggung Jayarana Bupati Pedanten Wonorogo. 9. Raden Bei Purbokusumo. Nomor 10, di nomor 11, Raden Bei Topuro. Nomor 11, Raden Are Ayu Darmawongso Wadono Prajurit Madura. 11, Raden Ayu Pangeran Mangkudipuro Madiun. 13, Raden Ayu Pangeran Borwo Negoro. Sederhana sekalian, demikian tadi cerita tentang Raden Mas Sasongko. Jadi Tumenggung Jayarana Bupati Pedanten masih darah Jipang. Jadi beliau masih darah Mataun, yakni putra dari, di sini disebutkan Tumenggung Adipati Aryo Mataun. Jadi putra dari Adipati Aryo Mataun. Seterusnya kalian silakan ditunggu Kabupaten Pedanten yang ketiga dengan cerita Lolosing Pakubuwono kalih wonten Wonorogo. Seterusnya sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya haturkan. Ada kurang dan lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya teriring ungkapan ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, rahayu, waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.